Apakah kalian tahu? Dalam satu hari, jerapah hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk tidur. Ini karena jerapah adalah spesies mangsa dan tertidur dalam waktu lama membuat mereka berisiko lebih besar untuk dimangsa. Cara tidur jerapah pun unik. Mereka biasanya tidur dengan cara berdiri atau menggunakan bagian belakangnya sendiri untuk menopang kepala mereka di satu tempat saat mereka tidur. Walaupun jerapah mempunyai ukuran yang besar, akan tetapi, tidak memiliki perlindungan seperti taring atau kulit yang keras untuk melindungi dirinya.